Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang mengenai merubah pada tampilan LCD Samsung Galaxy S7 ya, yaitu misalkan layarnya diganti HD atau FHD atau UHD ya. Teman-teman dengan beberapa pengaturan kemudian settingan yaitu tampilan, kemudian di sini ada resolusi layar ya. Ini fungsinya adalah untuk kerapatan piksel ya, ukuran layar lebih oke banget, bisa menggunakan HD atau FHD atau QHD. Nah, ini tadinya kan HD, dia gambarnya agak sedikit kasar ya. Tapi kalau teman-teman dirubah WQHD, dia akan lebih smooth, lebih padat gitu. Ya, misalnya teman-teman kalau nonton video itu ada 4K, ada 2K ya. Ataupun 720 pixel ataupun 480 pixel pasti paham ya untuk tentang yang memahami tentang video ataupun fotografer. Nah, ini enak banget kalau untuk Samsung S7 aja ini ya. Bisa di WQHD ya. Jadi tampilannya itu lebih enak dipandang gitu kan. Itu cara settingnya di situ ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih.